Kadut pula. Takutnya ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Stengler ya teman-teman. Kita kali ini masih seperti biasa mau mancing. Tapi mancing kita kali ini mau najur ya ini. Najur kita ini niatnya kita pasang sore ini dan kita lihat besok pagi. Oke. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut ke spotnya. Ini spotnya seperti ini teman-teman. Atasnya banyak ganggang ya. Ada orang yang bilang ganggang, ada yang bilang ganepo ataupun kembang goyang. Mungkin lantaran di atas air juga digoyang, goyang-goyang ya. Jadi kembang goyang katanya. Sini udah kepasang ini? Belum. Kita bersihkan dulu spotnya ya. Ya enak masangnya. Oke, ini dalam kali ini. Mantap. Wah, mantap. Dalam ya. Ini kita bawa tajur 10 ya teman-teman. Untuk sementara waktu kita tunggu tajur ini ya kan. Barangkali nanti dia makan. Dan nanti nyambung kita lihat besok pagi, oke? Okay? Ini umpan kita masih seperti biasa ya. Umpannya cacing yang alami aja. Oke. Okay. Ini aja ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau lihat tajuran kita yang kemarin sore kita pasang. Oke, okay. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut ke spot ya. Pagi ini terasa agak sesak ya, soalnya kebut asap nih ya. Terasa banget di pagi ini banyak asap ya. Ini efek dari kebakaran hutan atau lahan. Oke, lanjut ya, kita ke spot.
kita lihat dulu teman-teman. Sepertinya dimakan ini ya. Dapat. Dapat, bro. Tapi udah kaku. Udah kaku ya, lele mama. Oke, nah. Gak apa-apa. Kita taruh dulu ya. Dapat satu, baruan. Baru satu. Oke, kita lihat lagi. Dimakan juga ya. Ternyata boncos. Oke. Cas, nggak kena, sangkutkan ya, nggak dapat ini. Wih, ini teman teman enggak. Dapat. Aduh. Ala ucul apa kan? Aduh, nggak tahu, lepas. Ikan lembat kayaknya. Oke, ini dimakan teman-teman. Kita lihat lagi. Ternyata dapat ya. Aduh, alhamdulillah. Dapat kita. Ikan bujuk. Masih segar ini ya. Masih bertahan dia. Dalam makannya. Dalam banget makannya. Eh, mantap lah ya. Dibakar lagi teman-teman. Itu kok nyamping. Berapa nih? Belut itu kayaknya enggak. Enggak tahu nih. Kadut pula. Takutnya ular. Ikan. Iya, ikan apa? Ikan bujuk. Ikan bujuk. Oh iya. Udah mati tapi ya. Aduh. Oke. Ternyata ikan bujuk teman-teman. Udah mati ya. Oke. Mantap lah. Lihat lagi. Mantang. Gak tau ya. Dapat. Jadikannya teman-teman. Masih ada pergerakan. Kenapa? Gabus. Ikan gabus. Ternyata dapat ikan gabus. Gubet. Dalam nggak ya? Makanya. Dalam. Ya, lepas lagi teman-teman. Sayang kali. Dua nyangkut. Banyak ganggengnya ya.
ada ikan. Ini ada ikannya kayaknya. Udah mati. Aduh. Oh iya. Udah gede. Ini dia. Ternyata oh mati ya? Mati teman-teman. Tapi lumayan ya. Inilah rezeki kita. Yang tadi udah lepas-lepas ternyata ini masih bisa dapat ya. Lumayan besar ini ikan bujo ya. Mati lantaran dia tidak bisa bernapas mungkin ya, tidak bisa naik ke atas. Lantaran nyangkut di dalam. Mantap lah ya. Hah, bujo. Oke. Ternyata di spot seperti ini yang di atas penuh ganggang masih potensial ya. Mantap ya. Di parit kecil. Ternyata ada bubannya juga ikan bujo. Kita lihat lagi. Apakah kita masih bisa dapat lagi ya? Semoga aja dapat lagi. Yuk. Nyangkut lagi. Nyangkut. Nyangkut. Aduh, nyangkut. Ada isinya enggak ya? Goyang. Enggak goyang. Enggak goyang. Aduh. Nyangkut ke dalam. Buat duri-duri sawit. Apa ini? Apakah ini? Mati ya? Ternyata, aduh, besar bro. Mantap. Buban, babon. Wah, terlalu banyak ininya ya. Bawa ke dasar ini, nyangkut-nyangkut. Sayangnya mati. Iya, tapi sayangnya mati tak apalah ya. Mungkin kalau tak mati ini udah lepas ini. Goyang. Ini ada gerakan. Mantap. Oh. Ternyata dapat ikan si milikiti. Woi, oke bro. Mantap. Ikan lele mama ya. Mantap. Oke, kita lihat hasil kita tadi ya nanti. Oke. Kita kumpulkan dulu. Oke, teman-teman. Inilah hasil kita tadi ya. Ikan bujo, sebagian ada yang mati, rata-rata ikan bujonya mati ya. Dan tadi yang lepas ikan lele sama ikan gabus ya. Lumayan lah ya. Nih, ikan bujo dapat 4. Ikan lelenya ini ya. Dapat 2. Mantap lah ya. Oke, buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan share. Oke, terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.